Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi di channel Dan Alvaro. Kali ini gue sudah membeli dan memasang hidrolik kap mesin mobil gue ya guys, Toyota Camry 2008, dan hidroliknya ada 2. Dan kita coba tes apakah hidrolik ini bisa mengangkat kap mesin yang lumayan berat ini guys. Kita tutup sedikit. Buka. Ya. Wah, bisa ya guys. Berarti hidroliknya bagus. Dan ini besi ya guys. Bagus sekali dan masangnya gampang sekali guys. Tinggal ini ya guys. Untuk melepas. Tadi. Nah, pokoknya tinggal dilepas gitu guys. Sama ini cuman dilepas gitu aja ya guys. Gampang sih. Tapi ini entah kenapa nyopotnya susah banget, karena mungkin sudah dipasang ya guys. Tadi gue masangnya gampang banget ya guys. Tapi untuk ngelepasnya lagi cukup susah ya, mungkin karena gue dengan satu tangan guys. Untuk pemasangan gue mohon maaf tidak bisa gue video, karena gue belum punya kameramen guys untuk memegang HP gue untuk ngerekam video. Jadi gue nggak bisa ngerekam guys, tapi ini sudah datang dan ini bagus hidroliknya. Padahal ini produk aftermarket ya guys, tapi ini cukup bagus lah karena bisa bekerja dengan baik. Kita cek sekali lagi. Iya. Oke, sekian dulu dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.